Kodim 0608 Kabupaten Cianjur pemirsa membagikan 50 paket sembako langsung ke rumah-rumah warga. Pembagian sembako tersebut untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak PPKM di Kabupaten Cianjur. Sebanyak 50 paket sembako yang berisi bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan mie instan dibagikan oleh anggota Komando Distrik Militer atau Kodim 0608 Cianjur siang tadi di Kampung Ciandam, Desa Nyalindung, Kabupaten Cianjur secara door-to-door. Pembagian sembako tersebut untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang harus berada di rumah selama PPKM diberlakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan menelusuri sawah, anggota Kodim 0608 langsung menuju rumah-rumah warga yang berada di kampung-kampung. Anggota Kodim 0608 mendistribusikan secara langsung paket bantuan sembako. Selain itu, pembagian sembako yang langsung diantar ke rumah-rumah warga tersebut juga untuk mengetahui kondisi warga yang tetap berada di rumahnya masing-masing. Dalam pelaksanaan TNI Manunggalan Membangun Desa ini, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang berdampak pandemi, yaitu memberikan bantuan sembako sebanyak 50 paket. Kegiatan pembagian sembako secara langsung ke rumah-rumah warga akan terus dilakukan Kodim 0608 Cianjur untuk membantu warga yang terdampak dan memberikan rasa percaya bahwa TNI hadir untuk rakyat dalam pandemi COVID-19 ini. Heri Setiawan, Bandung TV.